Sehingga ketika para pejuang agama ini sedang mendirikan lembaga pendidikan, berdakwah di satu masyarakat, lihatlah masa-masa awal. Jangan langsung datang ngajar usul fikih misalkan, masyarakatnya masih akang bengkang tak tahu kadampian, istinja tak tahu, langsung diisi jempol jawami, suruh ngafalkan subah dan semacamnya. Angga, dari bawah dulu. Angko enseketnya kau banyak se cici sahadat dua istuaki. Mungkin ada rasa rugi gitu. Saya di Sukorejo sudah sarjana, saya magister, kok pulang ngurusi anak-anak TPK? Itu justru ujian untuk Anda. Bagaimana meluluhkan kesombongan dengan kebesaran ilmunya harus berangkat dari